siang hari. Jadi, kamu bisa merubah diri menjadi sosok manusia kembali saat matahari tenggelam sampai matahari terbit kembali. Benarkah itu, Ratu? Iya. Oh, syukurlah. Wujudku telah berubah kembali. Tapi kamu harus ingat, Isabel. Semua ini hanya sementara. Maafkan aku, Ratu Peri. Karena sebelumnya telah menolak permintaanmu untuk menyelamatkan Istana Peri. Sekarang aku tahu betapa jahatnya Shakira dan putrinya Layla. Mulai saat ini, aku bersedia membantumu, Ratu Peri. Terima kasih, Isabel. Untuk itu... Nah, mulai sekarang, mahkota itu akan melindungimu dari serangan Shakira dan Layla. Terima kasih, Ratu Peri. Dasar bocah tidak tahu diri. Sudah untung kau hanya kusihir menjadi angsa. Sekarang kau akan kukukan. Tidak! Mahkota itu? Benar, Shakira. Mahkota yang kamu sihir menjadi tanduk. Memang tidak ada gunanya bagiku di dunia ini. Tapi sangat berguna bagi Isabel, yang hanya manusia biasa. Terkutuk kau buta ingusan. Tunggu pembalasanku. Ayo, Layla, kita pergi dari sini. Tapi, Bu, aku memang buta itu, Bu. Sudah, lain kali saja. Ayo, kita pergi. Benar-benar mampu melindungiku, Ratu. Tapi tidak mungkin selamanya, Isabel. Shakira pasti mencari jalan untuk merebutnya kembali. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Ratu? Simpanlah daun emas ini baik-baik. Dan carilah dinding batu tua yang berada di sekitar hutan gaib ini. Karena daun emas itu bisa digunakan untuk membuka tulisan mantra Shakira. Dan kamu bisa mendapatkan jawaban yang bisa membebaskan kita dari kekuasaan Shakira. Aku mengerti, Ratu Peri. Bagus. Nah, sayang, tolong kamu sebarkan undangan ini ke semua teman-teman cewek kamu. Kalau perlu, ke seluruh wilayah ini, ya? Undangan untuk apa itu? Kamu gak ngerti ya? Undangan ini untuk acara pesta sebagai ajang mencari jodoh. Jodoh untuk siapa? David, David, tentu saja bukan buat papa. Jodoh untukku? Benar, David. Mau sampai kapan kamu melajang seperti itu? Pacar saja, kamu tidak punya. Jadi, kami sepakat merencanakan pesta itu besok malam, oke? Okay? Ma, Pa, kenapa sih harus repot-repot melakukan semua ini? Bukannya jodoh itu akan datang dengan sendirinya? Kapan, David? Menunggu papa mama kamu ini lapuk menjadi tanah. Kami berdua sudah ingin sekali menimang cucu dari kamu. Jadi, sudah. Kamu jangan lagi banyak bernegosiasi. Lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, paham? Oke, oke. Tapi jangan harap aku akan dengan mudah mendapatkan gadis idamanku. Itu sih terserah kamu, sayang. Yang penting kita sama-sama berusaha. Sekarang kamu tinggalkan senapan-senapan ini dan segera kamu sebarkan berita gembira kepada gadis-gadis yang sedang menunggu pinangan kamu itu. Ya? Nih. Ayo. Ya? Ayo, Ma. Ya Tuhan. Musibah apa lagi yang akan kau timpahkan padaku? Aku gak mau buang-buang waktu hanya untuk menyebarkan undangan ini. Lebih baik aku mulai perburuan yang menyenangkan. Sudah bertahun-tahun ibu mencari cara untuk menghancurkan angsa itu. Tapi apa yang kita dapatkan, Bu? Kita gak dapat apa-apa, kan?
Gimana kalau sekarang kita mencari hal-hal yang bisa menyenangkan kita berdua? Gimana, Bu? Dasar kita tidak bisa diam terus-menerus seperti ini. Kalau Isabel menemukan batu altar bermantra itu, kita akan hancur. Dan rencana kita untuk menguasai bumi ini akan berantakan. Paham kamu? Hanya karena manusia biasa itu, kehidupan kita sekarang ini hampir terancam hancur, Bu. Apa kamu bilang? Manusia biasa. Ya, brilian. Selama ini, inilah yang aku cari jawabannya. Terkadang kau pintar juga ya, putriku. Tapi apa maksud ibu? Selama ini Isabel tidak pernah mempan dengan sihirku, karena dia selalu dilindungi oleh mahkota itu. Mahkota? Ya, mahkota itu, Bu. Kapan aku bisa mendapatkan mahkota si Isabel itu, Bu? Kamu benar-benar karena tampangmu yang mirip dengan ayahmu, yang sama-sama punya, Isabel tidak akan bisa kumusnahkan. Terkecuali... Kecuali apa, Bu? Ya, manusia biasa, yang sama seperti dirinya. Aku belum juga dapat buruan yang membuat adrenalinku naik. Lebih baik aku jalan kaki aja dari sini. Siapa tahu aku lebih beruntung. Tahu kalau mau aku bidik. Oke, kalau main kucing-kucingan. Gimana caranya aku bisa melewati air terjun itu? Seperti burung gagak tadi. Aneh. Baru kali ini aku merasa asing di suatu hutan. Ini hutan sungguhan atau jangan-jangan... Burung gagak raksasa itu? Masa bodoh aku berada di mana sekarang? Yang penting, aku mendapatkannya. Biasa. Angsa putih itu benar-benar indah. Ukurannya lebih besar dari angsa-angsa biasanya. Lebih baik aku memburu angsa putih ini daripada burung gagak tadi. Ayo, cepat tembak jantung angsa putih itu. Ayo. Dasar manusia semua itu. Sudah payah aku memancingmu pergi ke hutan gaib ini untuk memusnahkan Isabel. Sepertinya aku pernah melihat angsa putih itu sebelumnya. Tapi kapan dan di mana ya? Huh.
Siapa kamu, Nona Cantik? Namaku Isabel. Isabel. Nama yang indah. Sedang apa kamu di sini? Nona, apakah kamu mau datang ke pestaku besok malam? Kalau mau, aku akan menjemputmu. Jika Tuan tidak merasa malu menerima tamu undangan sepertiku, maka aku akan hadir ke pesta Tuan tanpa harus dijemput. Terima kasih, Isabel. Aku akan menunggumu. Berjanjilah padaku, karena tanpa kehadiranmu, pestaku tak akan berarti apa-apa. Lihat saja, Isabel. Aku tidak akan membiarkan kamu merebut pria tampan itu dari aku. Karena pria itu hanya jadi milikku. Hanya milikku. Awas, Isabel! Awas, Isabel. Awas. Isabel, aku baik-baik aja. Sungguh? Tapi Tuan sudah menyelamatkan nyawaku untuk kedua kalinya. Aku tidak tahu dengan cara apa aku berterima kasih. Kamu sudah datang ke pestaku aja, itu lebih dari cukup, Isabel. Aku pasti datang. Iya. Tapi aku harus pergi, Tuan. Permisi. Isabel. Isabel. Aku pasti datang, Tuan. Tunggu! Gadis misterius.
Layla. Ibu, apa maksudmu menghalangiku untuk membunuh manusia itu? Maksudku sebenarnya aku hanya ingin si Isabel itu mati sengsara dan secara perlahan-lahan, Bu. Oke, itu memang tujuan kita. Tapi pemuda itu? Oh, kau mencintainya, Layla? Aku lupa. Putriku sekarang sudah beranjak dewasa. Ya, jangan khawatir. Ibu akan menyeret pemuda itu untukmu. Aku harus segera menemukan kunci sihir mantra itu agar aku terbebas dari malapetaka. Ya, daun itu. Kenapa tidak? Akan aku coba. Hei daun, tolong tunjukkan kemana aku harus mencari kunci mantra itu. Aku mohon, tunjukkan. Ayo Isabel, ikutlah denganku. Oh, kau bisa berbicara? Iya, aku akan menunjukkan apa yang kau cari. Ayo Isabel, ayolah. Di dalam gua itulah kunci mantra sihir Shakira berada, Isabel. Ah, kalau begitu, mari kita masuk, sahabatku. Tunggu, Isabel. Lihat, gua itu dijaga oleh dua jin jahat dan kejam. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Aku akan mengalihkan perhatian mereka sampai mereka meninggalkan tempat yang berjaga. Setelah itu, kau bisa masuk dengan leluasa. Baru kali ini aku melihat burung yang bulunya indah seperti itu. Iya, Kang. Kelihatannya burung itu jinak. Ayo kita tangkap. Ayo.